wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngeliatin ada pembagian, yaitu minuman di luar, tapi karena di sini tuh panas banget jadi ada pembagian minuman gratis. Dan orang Hong Kong itu suka banget yang gratis-gratis. Boleh dilihat. Jadi ini mereka ini lagi ngantri tuh, ngantrinya sampai panjang banget sana. Nah, sini nih suasananya di dekat pasar, nanti aku lanjut ke pasarnya. Dan pembagian apa sih? Ya itu tuh minuman gitu, minuman. Kayak minuman bir kayak gitu tuh. Bisa dilihat mereka tuh pada suka banget. Ngantrinya panjang banget, guys. Oh my god. Ada juga nenek-nenek, kakek-kakek semuanya. Dan ini tuh tanpa dibingung. Ini pemandangan dari bagian belakang itu. Ngantrinya itu sampai panjang banget di sana. Jadi orang Hong Kong tuh emang suka banget sesuatu yang gratis ya, gitu. Setiap kali ada yang gratis pasti dibela-belain ngantri meskipun suasana itu sangat-sangat panas gitu. Oh, ini demi ngantri sebuah minuman yaitu bir. Oh my god. Ini suasananya tuh lagi panas banget. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke pasar ya. Aku mau liatin suasana pasar yang buat belanja sayuran, ikan dan lain-lain di sini. Oke, langsung aja ke dalamnya ya. Ikutin terus keseruan aku jalan-jalan di pasar kayak gitu guys ya, buat isi-isi waktu. Oh ya, buat kalian yang lagi ngeliatin terus aku, maaf kalau memang masih malu-malu ya. Dan tolong jangan lupa, kalau udah nonton lebih dari 3 menit jangan lupa di pencet yang merah-merah yaitu subscribe. Kalau kalian suka ya di like. Terus kalau kalian berkenan mau nge-share aja gitu ya. Udah nih, langsung aja lihat pasarnya. Jadi dan ini yang sayuran. So dan di sini nih penataannya memang rapi. Ini pasar ikan. Sosoknya mau di video. Harganya masing-masing ada 80. Nah,
selain ikan-ikanan dan seafood yang lain, di sini juga jualan yaitu belut. Terus juga ada sendal-sendal kayak alat-alat gitulah. Jadi di sini tuh adalah pasar kayak pasar tradisional biasa gitu. Tapi di sini packagingnya itu kayak normal. Nah, ini pasar yang aslinya. Ini aku beli sayuran biasa. Ayo, yin sai ti ma ya. Wah, oh yo lao sa. Kamai, mau ngapa? Kapan? Mau ngapa? Mau ngapa aja sana? Ya sana. Ya sana. Niko. Sayurnya segar-segar banget. Yes, enggak say. Ini langganan. Jadi aku mau beli beitan, yaitu telur hitam sama. Ayi, di mana beitan ah? Oh, wa. Ayo, lewat se beitan atau mau lewat se hamtan ah? Wah, wah. Kau jadi yat kan lo tau? Yat kan lo tau. Okay. Dan jadi tuh di sini tuh pasarnya tuh setiap hari tuh rame banget. Jadi orang tuh bolak-balik sampai malam, sampai pasarnya itu tutup masih kayak gini. Jadi kalau di sini tuh kalau misalnya jualan pun nggak bakal takut yang namanya rugi. Yang namanya orang beli itu namanya apa itu? Keluar masuk gitu. Ya, jadi kalau misalnya punya usaha di sini tuh bakalan rame banget karena memang mereka tuh bukan petani gitu. Jadi di sini sayuran apapun itu tuh bakal laku habis. Nah, kan masih banyak yang datang.